ono enam prauto tambang wedi diterak banjir lahar gunung Semeru untuk daerah aliran Semeru utawa das kali rekoyo desa Gondoroso kecamatan Pasirian Lumajang Jumat sore mau untunge gak ono korban nyawa nang kedadian iki ambek kabeh sopir kasil nyelamat no awa edw edw di erwi kedadian awali ono enam prauto wedi sing ape ngadoi jalur aliran kali lahar kono Sakmarie diumumane ape ana banjir lahar. Pas mlaku antri metu teko kali aliran lahar, moro-moro salah siji prauto wedi sing ana nang ngarep asrodane cuklek sing ndarakno antriane macet total. Kasebira suwe, banjir lahar njejang. Para supe prauto wedi langsung mlayu nyelametno awake dhewe-dhewe. Sakantara iku, warga ambek petugas teko TNI Polri nglakok no upaya ngeevakuasi 6 prauto barek coro gentian. Sertu Dimas Aryoso, Babinsa Desa Gondoruso ngomong banjir lahar iki kedadian sak wilayah puncak Gunung Semeru di kerucuk udan deres barek intensitas tur. Yongki Nugroho, CTV.